siapa dari kalian yang suka melukis? Hari ini Bang Jupu akan menjadi pelukis dan bikin lukisan paling keren di Roblox. Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa ya kasih 10.000 likes. Terima kasih guys. Halo guys, balik lagi sama Bang Jupu di sini. Kali ini Bang Jupu mau coba untuk menjadi pelukis guys. Sebenarnya Bang Jupu nggak bakat sih yang ngelukis dan juga seni-seni. Tapi karena kita main Roblox, apapun bisa terjadi guys. Tapi sebelum mulai, pastikan kalian like dulu video ini ya. Bikin video ini like-nya 10.000 lebih supaya Bang Jupu jadi pelukis sukses di Roblox guys. Ya udah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Mantap. Teman-teman yang baru pertama kali nonton videonya Bang Jupu, selamat datang ya. Terima kasih kalian sudah klik video Bang Jupu yang ini. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton videonya tapi belum subscribe, ayo bantu dan dukung Bang Jupu untuk bikin video lebih baik lagi. Caranya gampang dan gratis. Kalian cukup klik tombol subscribe warna merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Jupu upload video baru. Video baru setiap hari jam 11 lewat 15 siang waktu Indonesia bagian barat guys. Oke, di sini Bang Jupu udah punya kuas dan juga cat dan kita mau ngelukis di sebelah mana guys? Wah, ternyata kita ngelukisnya di sini guys. Wah, asik banget guys, kita bisa lukis ini ya. Tembok-tembok. Sebenarnya nggak boleh sih lukis di tembok ya. Tapi ini karena gamenya kayak gini ya, udah kita lukis aja semua guys sampai penuh guys. Mantap sekali guys. Kita lukis ini. Ini lukisannya Bang Jupu kenapa kayak gini ya? Ini mah bukan lukis, ngecat namanya ya. Ya udah biarin aja. Yang penting kita penuhin ini temboknya sampai warnanya jadi abu-abu guys. Nah ini kita udah bikin tuh. Oh ini di atas, yang atas warna hitam guys. Oh mantap sekali nih. Wah, sangat-sangat satisfying sekali guys. Nah Bang Jupu sudah selesaikan ngelukis dan juga ngecat temboknya guys. Itu nggak ada bentuknya sih. Biarin aja deh. Yang penting kita dapat duit. Dan di sini Bang Jupu mau ngambil lagi catnya guys. Kita ambil lagi nih catnya. Ternyata di sini catnya itu banyak banget guys. Jadi kita tinggal nyiduk aja di sini ya. Nah mantap. Sekarang Bang Jupu mau ngelukis di mana? Mungkin di sini ya. Bang Jupu mau coba gambar deh kali ini, nggak cuma ngecat ya. Bang Jupu mau gambar muka aja. Sini sini sini. Ganti warna hijau guys. Mana nih? Kita kalau mau ganti warna gimana caranya ya? Bang Jupu nggak tahu. Oh, ini apa nih? Ada shop. Oh, ternyata di sini kita bisa unlock warnanya guys. Nah di sini kita mau beli harganya 1.200. Nah, kita unlock aja dan kita bakal pakai nih. Nah, sekarang tas kita jadi lebih gede, guys. Mantap sekali. Sekarang Bang Jupu mau gambar dulu ya, guys. Nah, keren banget, guys. Kalian bisa lihat, guys. Gambarnya Bang Jupu keren banget. Ini benar-benar mantap sekali ya. Ternyata Bang Jupu punya bakat gambar juga, walaupun cuma di Roblox ya. Nih, guys, kalian bisa lihat, guys. Wow, ini gambarnya sangat-sangat mantap sekali, guys. Nggak tahu sih ini gambar apa. Ini kayak Minion atau apa, guys. Kalian komen di bawah ini Bang Jupu gambar apa, guys. Kita selesaiin, guys. Wow, udah selesai, guys. Yang atas juga kita selesaiin dong. Nah. Nah, ini kita habisin ya. Tuh. Oh, ini. Sedikit lagi. Nah, udah tuh. Nah, ini pinggirnya juga kita cat juga nih. Nah. Wah, ini masih sisa nih catnya. Kalau masih sisa kita habisin aja guys, biar kita sekalian ya. Nah, tuh. Mantap sekali. Ah, udah habis guys. Catnya Bang Jupu udah habis. Kalau udah habis kita isi lagi guys di sini guys. Mantap sekali. Bang Jupu udah dapat 4.879. Nah, kita mau belanja lagi di sini ya. Bang Jupu mau belanja ini cat apa ini? Kenapa bentuknya muka noob gini? Kita beli aja nih, harganya 4.500 ya. Nah, Bang Jupu udah beli. Tapi nanti dulu, tadi kayaknya ada kode gratis deh. Kita masukin kode dulu ya, Oktober. Coba nih kita redeem. Hop. Nah, ternyata kita dapet nih, guys. Sekarang uang kita nambah banyak nih. Bang Jupu mau pindah aja deh. Kita mau beli ya, guys, sebelah sini, guys. Kita beli. Hop.
Yes. Nah, kita sekarang bisa ngecat di sini, guys. Wow, di sini ada kanvas, guys. Kalian itu bisa ngelukis di sini, guys. Wow, lukis aja Bang Jopo, keren banget nih. Bang Jopo ngelukis tsunami nih, guys. Ini Bang Jopo suka main game tsunami. Sekarang kita malah ngelukis tsunami di sini, guys. Keren kan lukisannya Bang Jupu kan? Mantap kan? Tuh, mantap sekali. Bang Jupu mau selfie dulu di sini, guys. Biar bukti nih kalau Bang Jupu punya bakat ngelukis ya. Nih, bentar nih. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Kita udah selfie di depan lukisan kita, guys. Sekarang Bang Jupu mau coba beli-beli lagi. Sekarang Bang Jupu, di sini ternyata kita bisa beli macam-macam nih. Ada bos. Oh, kalau bos ini kita pakai robak, terus ada game pass juga, ada koin juga. Kita bisa beli koin ternyata. Oh, di sini kita bisa beli kuas, guys. Kuasnya kayaknya kita harus upgrade dulu, guys. Karena kuas kita ini terlalu noob ya. Kita mau beli yang lebih keren, guys. Nah, ini nih lebih keren ini. Ini ngelukisnya pakai alat buat ngecat tembok dong. Ya udah nggak apa-apa ya. Apa nih, guys? Oh, kita suruh ke sini, guys. Wah, 250. Oh, ternyata kita bisa beli pet di sini, guys. Oke, Bang Jumbo bakal beli pet ya. Moga-moga dapat yang bagus. Sap, dapat apa nih? Gray moss. Apa itu? Dapat apa itu tadi? Coba Bang Jumbo lihat dulu petnya ya. Di sini ada, oh, kita bisa pakai berapa nih petnya nih? Maksimal kayaknya satu doang, guys. Yaudah, kalau gitu kita ganti yang ini aja petnya ya. Nah, Bang Jupu udah ganti petnya, udah keren. Sekarang Bang Jupu mau ngambil dulu catnya nih. Catnya udah mau habis, guys. Nah, kita isi dulu ya. Oke, mantap. Sekarang Bang Jupu udah ngambil catnya. Sekarang kita mau ngecat lagi nih, guys. Wah, ini kenapa warnanya nggak menarik ya, guys? Bang Jupu sebenarnya mau ganti yang menarik. Wah, ini ternyata kalau misalnya tinggi kita harus pakai tangga, guys. Udah, kita pakai tangga sini ya. Ah, sini, naik sini. Ini ternyata kalau mau ngecat susah juga, guys. Nah, sini. Aduh, duh, jatuh lagi Bang Jupu. Nggak bisa naik tangga ini, agak takut ketinggian Bang Jupu, guys. Nah, sini aja ya. Nah, oke, kita cat lagi. Mantap sekali. Nanti Bang Jupu dibayar nih. Gajian nih kalau kita udah cat semua nih. Tuh, wah, kita harus rata ya. Masa kita bikin lukisan aja bagus, ngecat nggak rapi, nggak bener tuh ya. Ini kenapa? Susah banget ini ngecat sebelah sini. Yuk. Nah, udah. Sekarang kita mau pasang lagi sebelah sini. Pasang sebelah sini. Up. Nah, up. Naik sini, guys. Nah, udah nih. Sekarang kita cat lagi, guys. Wah, mantap sekali. Abis ini Bang Jopo mau beli peralatan cat yang bagus deh. Kayaknya kita harus saatnya upgrade nih, guys. Karena udah agak susah nih ngecatnya nih. Nah, ini kita penuhin di sini. Nah, wow, mantap sekali. Aduh, ini kayaknya kita harus upgrade sekarang aja deh, guys. Bang Jupu mau upgrade deh ya. Kita mau beli kuas yang bagus, guys. Bang Jupu mau beli ini 3.500. Wah, kita pakai pilok sekarang, guys. Mantap sekali ya. Wah, kita unlock aja. Terus kita mau beli ini botolnya. Ini kayaknya botolnya masih cukup ya. Mungkin nanti aja kita beli alatnya dulu deh. Kita beli pilok lagi nih. Terus kita mau beli, wah, ini apa, guys? Ini semprotan tapi bentuknya kayak pistol air ya. Kalau gitu kita nabung dulu, guys. Nah, sekarang Bang Jupu mau ngecat pakai pilok nih. Wah, lebih asik, guys, pakai pilok, guys. Semprotannya lebih kenceng, guys. Wah, mantap nih. Kerja kita jadi lebih cepat, guys. Tuh, guys. Wah, mantap sekali, guys. Wah, langsung cepat, guys. Langsung jadi nih cat kita nih ya. Oh, wah. Habis ternyata. Wah, kita isi di sini nih. Ah, untung dekat ini ya. Sumur catnya nggak jauh, jadi kita bisa cepet nih. Ah, nih, bentar lagi selesai, guys. Wah, ini semprotannya bisa sampai ke atas gitu ya. Nah, di atas ini. Nah, ini udah rapi. Dikit lagi nih. Up. Yuk. Nah, dikit lagi. Bentar lagi selesai nih kerjaan kita nih, guys. Nah, satu lagi, guys. Up. Atas. Nah, udah selesai pekerjaan cat kita. Wah, tapi sebelah atas kayaknya dicat juga nggak tuh? Coba Bang Jupu naik atas ya. Aduh, susah nih, guys.
Oh enggak guys, yang atas enggak dicat guys. Jadi udah selesai nih. Gimana nih pekerjaan Bang Jupu, keren kan? Kita udah cat ini ya. Ini apa sih sebenarnya ini ya? Kayak tangki gitu ya. Udah biarin aja. Sekarang Bang Jupu mau ngecat apa lagi nih? Ini kenapa gudangnya juga harus kita cat sih? Ya udah kalau gitu kita ambil dulu catnya, terus kita mau lanjutin lagi ngecat gudang nih. Wah, ternyata gudangnya harus kita warnain merah, guys. Ini ternyata udah lama, guys. Saatnya kita cat ulang ya supaya rapi. Oh, wow, mantap sekali nih. Nih, di atas ini juga kita cat. Wow, semakin banyak yang kita cat, duit kita juga semakin banyak, guys. Mantap sekali nih ya. Ah, ini nih. Oke, ini kenapa ada tangga nyangkut di situ, woi? Wah, ini bocil-bocil nih ya. Mereka taruh tangga di situ nggak diambil lagi tuh. Ah, ini udah gas. Mau jadi gas. Wow, kencang banget ini guys. Waduh, habis lagi gitu kan. Ternyata kita harus upgrade juga nih guys. Buat ember chatnya kita harus upgrade ini ya. Ini Bang Cupung upgrade dulu deh. Yang mana nih? Yang ini ya, 15.000. Nah, sekarang isinya bisa banyak guys. Wow, ini double guys. Oke, kita bakal semprot lagi. Waduh, ini ternyata kita harus pakai tangga guys. Sini ya guys. Nah, naik tangga. Nah, mantap, kita cat lagi guys. Yes, mantap banget ini. Kita selesain pekerjaan kita supaya kita dapat duit guys. Oh, dikit lagi tuh. Ah, oh udah mau rata tuh. Aduh, sebelah sini belum guys. Aduh, ini kurang deket guys. Pindah ke sini nih. Ah, naik sini. Ah, cat lagi. Yeay, udah selesai. Bagian depan udah selesai. Sekarang kita ke bagian samping sini guys. Bagian sampingnya juga ternyata harus kita cat ulang guys. Nah, kayaknya kita harus beli semprotan baru nih. Tapi kayaknya uangnya Bang Cupu belum cukup deh. Kita nabung dulu ya. Nah, ini kita cat semua ini. Aduh, itu kenapa itu cewek? Diam aja. Ayo, woy, kerja, woy. Jangan gabut. Wah, dia malah ngelamun, guys. Mungkin dia lagi ngitung uang dia, ya. Bang Jupu uangnya baru 6.000 nih. Nah, kita cat sini. Up. Oke, sedikit lagi selesai. Oh, ini ternyata gede banget ini gudangnya. Aduh, keburu abis ini cat kita. Kita ambil dulu, guys. Kita pulang dulu nih. Sini. Nah, kita isi nih ya. Oh, nah, mantap. Sekarang kita lanjutin lagi, guys. Wah, ini lama-lama Bang Cupu jadi ahli nih ya. Ngecat rumah ya. Mungkin nanti kalau rumahnya Bang Cupu butuh cat, Bang Cupu cat sendiri aja kali ya. Tapi nggak dibayar, guys, kalau Bang Cupu ngecat rumah sendiri ya. Ini karena Bang Cupu ngecat rumah orang, makanya dibayar, guys. Nah, ini kita cat nih. Tinggal sebelah sini kayaknya, guys. Nah, selesai ini nih ya. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita bakal belanja lagi, guys. Oh, mantap sekali. Oke, ini udah merah semua. Nah. Oke. Dikit lagi, guys. Separuh lagi. Nah. Wah, kita coba ngecatnya agak barbar dikit ya, guys. Biar cepet, guys. Bang Cupu nggak sabar pengen gajian guys. Ah, udah tuh, udah rapi tuh. Wah, ini bagian dalam juga ternyata harus dicat juga. Wadaw, ini ternyata banyak sekali nih. Ah, aduh, abis lagi catnya. Aduh, kita isi dulu ya guys. Ini Bang Cupu kalau mau beli kuas yang lebih gede berapa nih harganya ya? Coba Bang Cupu lihat dulu ya. Di sini Bang Jupu kalau mau beli butuhnya 12.000. Wah, bisa beli guys. Kita beli guys. Nah, sekarang Bang Jupu punya pistol cat. Mantap ini. Lebih mantap guys. Wow, makin mantap guys ini guys. Kita dapat badge banyak banget ya guys. Jasa kita sebagai tukang cat ini udah diakui Roblox ya guys. Nah, ini kita cat nih sebelah sini nih. Nah, tuh. Wah, ini bagian sulit nih guys. Pojok-pojok gini agak sulit guys, soalnya nyempil ya guys. Tapi nggak apa-apa, Bang Cupu kan udah semakin pro nih. Oh, kita cat nih, sini nih. Up. Nah, mantap sekali. Nah, dikit lagi nih, ayo bisa yuk, semangat Bang Cupu. Semangat. Kita harus ngecat dengan rapi dan cepat supaya kita gajian.
Kalau gajian kita bisa jajan di Indomaret depan. Nah, sedikit lagi. Dikit lagi. Nah, udah nih, tinggal sini guys. Mantap banget. Aduh, habis lagi dong. Kita harus isi lagi guys di sini guys. Kita isi lagi ya. Kayaknya kita harus upgrade dulu deh. Supaya pekerjaan kita cepet guys. Tapi untuk upgrade butuhnya 40 ribu guys. Belum cukup uangnya Bang Cuk, baru 43 ribu guys. Kalau gitu kita harus sabar dulu guys. Nah, ini kita chat lagi nih sini. Ini temennya Bang Cupu, si kucing ini juga setia nemenin Bang Cupu ngechat ya. Oh, dikit lagi rata. Ini udah rata sebelah situ. Sekarang tinggal bagian atas guys. Waduh. Ini bagian susah nih. Ngechat bagian atas gini ya. Sini kita cat juga. Dikit lagi. Dah. Sini. Wah, tinggal bagian depan nih, guys. Pekerjaan kita sungguh-sungguh berat. Kita ngecat gudang. Demi bayaran ya, gajian kita ya. Ini bagian depan nih. Aduh, habis lagi catnya. Habis, guys. Kita bakal isi lagi di sini. Nah, kita isi. Kayaknya ini terakhir nih guys. Terakhir kita selesain ngecat gudang ini guys. Bang Jupu udah capek banget ini ngecat gudang ini ya. Cita-cita mau jadi pelukis, malah jadi tukang cat. Emang mirip-mirip sih. Pelukis juga kan ngecat juga, tapi ngecatnya di kanvas ya. Tadi sih awal-awal kita ngecat kanvas keren banget ya Bang Jupu ya, gambar tsunami. Tapi ini malah kerjaannya suruh ngecat gudang. Nih, dikit lagi guys. Nah, ini udah rapi nih. Oh, bagian atas udah, depan ini. Nah, ini udah, ini sisa sedikit. Nah, ini belum rapi nih. Nah, ini udah kayaknya guys. Kerjaan kita udah selesai guys. Gudangnya kita udah cat dengan rapi. Aduh, malah nyangkut di situ dong. Coba ke atas ini. Ini yang atas nggak perlu dicat kan? Yang atas dicat juga enggak guys. Yang atas nggak perlu. Ini belakang udah. Coba lihat nih ya, pekerjaan Bang Cupu nih ya. Rapi kan? Nah, makanya kalian like dulu guys. Bikin video ini like 10 ribu. Karena kerjaan catnya Bang Cupu rapi banget guys. Ini kalau kita mau pindah ke map selanjutnya, bayar 20 ribu guys. Ini kalau kita buka, kita bisa ngecat rumah-rumah gedung guys. Tapi kan Bang Cupu mau ngelukis, mana nih? Ada kanvas nggak? Di sini ada kanvas guys. Nah, Bang Cupu mau ngelukis dulu deh. Ini pakai semprotan pistol cat ya. Wow, lukisannya Bang Cupu makin keren guys. Kalian bisa lihat ini guys. Ini Bang Cupu ngelukis apa ini guys? Wow, ini kayak rumah makan ya, restoran gitu. Banyak orang-orang lagi makan guys. Wah, Bang Cupu mau selfie lagi nih depan sini ya. Harusnya jangan pakai ini. Kita pakai apa ya? Kita pakai ini dulu deh. Nah, ini kan Bang Cupu kan melukis kan pakai kuas ya, masa ngelukis pakai pilok. Nih guys, Bang Cupu selfie dulu ya. 1, 2, 3 cekrik. Oke, ini dia mahakarya Bang Cupu ya. Bang Cupu ngelukis restoran dan di situ kayaknya kalau dijual bisa laku 1 juta robux guys. Ya udah deh guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Bang Cupu jadi pelukis merangkap tukang cat. Ya, namanya juga kita kerja ya. Mau jadi tukang cat atau jadi pelukis, yang penting kita dibayar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya guys. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.